video yang tadi sempat viral di TikTok yang mengisahkan tentang sepasang kekasih bernama Melanie dan Bill. Pada bulan Mei 2004, beberapa koper ditemukan di pantai Virginia. Tiap koper berisi potongan tubuh jasad yang tidak dikenal. Penyelidikan pun dimulai, kemudian sketsa wajah mulai dibentuk. Dan penyelidikan tertuju ke Melanie McGuire. Melanie yang diketahui berselingkuh dengan bosnya membeli pistol dan menembak suaminya, Bill, beberapa kali. Dia memutilasi tubuh suaminya dan memasukkannya ke dalam koper dan membuangnya ke Teluk Chesapeake. Pada 19 Juli 2007, Melanie yang berumur 34 tahun dihukum pembunuhan tingkat 1 dan dipenjara seumur hidup.